Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Pratna, tingkat 2 teknik mesin. Di sini saya akan mengimpor gambar 3D, gambar botol dari SolidWorks ke Mastercam. Pertama, kita buka filenya terlebih dahulu. Lalu kita blok, lalu exform, kita translate agar bentuk dari botol ini pindah. Lalu kita membuat kotak terlebih dahulu untuk membentuk moldingnya. Lalu masuk ke mesin type wheel devalute. Saya pilih stock setup. Solid extrude chain. Oke. Lalu di sini saya menggunakan ukuran 40. Remove direction. Oke. Lalu masuk ke solid boolean remove. Oke. Lalu masuk ke stock setup boarding box. Saya menggunakan ukuran 40. Oke. Lalu ke toolpad surface heat speed. Saya menggunakan rocking tool, menggunakan core rocking tool, menggunakan flat 10. Oke. Cut parameter, linking parameter. Di sini saya ganti full vertikal. Lalu kita tunggu. Setelah itu saya akan jalankan. Jadinya masih kasar. Lalu di sini saya akan melakukan finishing agar terlihat lebih halus. Gunakan toolpad surface heat speed. Oke. Enter. Lalu gunakan toolpadnya di sini finishing tool, menggunakan spool 7. Lalu cut parameter, sini menggunakan 0,1.
saya menggunakan 0 linking parameter transition RAM skala tunggu sebentar karena proses toolpad-nya lama. Saya coba dilihat dulu. Akan ulangi. Finishing scallop tool cut parameter 0,1 0 transition RAM linking parameter lalu sudah jadi seperti ini, saya akan jalankan. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini. Botolnya
Folding botolnya terlihat halus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.